Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko melakukan silaturahmi ke Dayah Ruhul Fata Seulimum, Aceh Besar. Kedatangan Kapolda Aceh didampingi sejumlah PJU Polda Aceh dan Kapolres Aceh Besar ke Dayah, rombongan disambut langsung pimpinan TGK Haji Husaini Awahab yang sering disapa Walet bersama sejumlah pengurus Dayah tersebut. Dalam silaturahmi itu, Kapolda Aceh membagikan sembako secara simbolis kepada pimpinan Dayah Ruhul Fata Seulimum, Aceh Besar. TGK Haji Husaini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Aceh bersama rombongannya yang telah berkesempatan untuk bersilaturahmi ke Dayah Ruhul Fata. Kegiatan itu juga dihadiri para pejabat Polres Aceh Besar Bapak AKBP Charlie Syahputra Bustamam, Muspika Seulimum, para santri dan sejumlah undangan lainnya. Dari Aceh Besar, Tim Liputan melaporkan.